channel YouTube Mini Mini Moto, channelnya seputar mini trail, RTV dan mini bike. Pada video kali ini sekarang tepatnya di tanggal 30 September ya. 30 September di akhir bulan ini tahun 2020 ya, saya akan kirimkan sekarang satu unit RX F125 Open ke Temanggung. Nah, Temanggung ini salah satu customer saya yang sudah pernah order dan sekarang juga customer saya ini mau repeat order, ya mau beli lagi. Pertama itu beli RRZ 125 Pro dan sekarang mau beli RX F125 Open. Dan yang unit yang selanjutnya adalah unit ATV 125 yang baru masuk dan ini sudah dipesan oleh salah satu customer saya yang ada di Palembang. Ya, kita akan kirimkan sekarang langsung, kita packing malam ini juga, kita akan kirimkan ke Yogyakarta. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus ikutin video-video dari Mini Mini Moto YouTube channel, tentunya di channel yang mengupas tuntas tentang mini trail, ATV dan mini bike. Oke, kita langsung lanjut packing. Palembang ya, ke salah satu customer saya yang repeat order.
dan juga ini pengiriman RX125 Open juga buat customer saya yang repeat order dari Temanggung, Jawa Tengah ya. Jadi hari ini kita langsung kirimkan. Tadi kalau yang ATV ini sudah pesan dari jauh-jauh hari. Kalau yang Bos Edi dari Temanggung ini tadi telepon langsung jadi langsung bayar. Ya, kita langsung kirim ya. Oke, kita turunkan dulu unitnya. Keseruan kita di akhir bulan September, jadi gerakan 30 Septembernya kita itu cari duit. Beratak bersama kru-kru kita di Indah Kargo Cabang Banjar ya. Mulai Banjar. Ini mulai Banjar. Pokoknya kita itu pekerja keras yang lupa tanggal merah dan lupa apa lagi? Jangan sampai lupa gajian. Oke, terima kasih semuanya ya. Pokoknya dari Indah Kargo Cabang Banjar dan dari saya dari Mini Mini Moto mengucapkan terima kasih semuanya. Nanti resi bukti pengiriman akan saya kirimkan ke konsumen saya, nanti akan kirimkan via WhatsApp. Jangan lupa kalau yang mau order hati-hati, sekarang banyak penipuan. Pastikan cek resi pengiriman Anda kalau Indah Kargo di www.indahonline.com. Dan jika tidak terdeteksi, harap hati-hati karena sekarang resi bukti pengiriman bisa dipalsukan ya. Jadi tips dari saya, kalau misalkan ada pengiriman-pengiriman, cek resinya di website-nya Indah Kargo. Kalau untuk Indah Kargo di Indah Online, www.indahonline.com. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.